Halo guys, jadi ada updatean terbaru nih dari Last Fortress sendiri ya. Jadi kali ini kita bisa lihat ada special dock. Ini ada special dock baru. Lalu di bagian sini ada kompetisi di mana seruan Natal. Wah, pesta Natal yang akumulasi dalam satu minggu dimulai pada tanggal 19 Desember hingga 26 Desember. Jadi kalian bisa untuk update terlebih dahulu yang ada di bagian Play Store maupun iOS kalian untuk game Last Fortress. Dari seruan Natal dan juga pesta Natal ini hingga 7 hari kalian akan mendapatkan bundle secara gratis. Wadidaw, mantap banget ya. Dan login 7 hari berkembang kalian akan mendapatkan bingkai eksklusif. Lalu di bagian sini kita akan cek terlebih dahulu lagi. Ada yang kedua yaitu adalah anjing. Kita akan lihat dulu. Sebelum itu gua bakalan klaim-klaimin terlebih dahulu guys. Oke, ini karena hari pertama ceritanya kan gitu. Dan di sini materinya material mentah. Oke, lalu kita bisa lihat untuk kondisi anjing nih. Wow. Oke. Ini buka sekalian. Ini anak anjing ya. Pergi untuk 5 jam. Kamu akan mendapatkan 40 kedekatan lagi untuk mencapai level berikutnya. Capai level kedekatan berikutnya untuk mengambil sebuah kartu rename nama anjing. Jadi anak anjing ini anak anjing. Namanya anak anjing. Gue udah ganti belum ya? Kak, gue ganti apa ya? Yura aja ya, Yura. Bisa nggak ya klik OK? Oh, mengkonsumsi 2000 berlian guys. Jadi gue diamin dulu aja biar dapetin namanya. Dan di sini kita bisa lihat dia akan kelaparan setiap hari Senin dan juga Kamis jam 00 waktu game Last Fortress. Beri makanan papi dan akan mendapatkan pendapatan harian receive living partisipasi in the own until event. Apaan nih? Oh, ada storynya juga nih. Fernando, kamu lihat ada Natalie? Sudah lama aku tidak melihatnya. Lah, kemana dia? Biar kupikir dulu. Dia bilang dia mau pergi ke subway. Saat bertemu denganku kemarin sepertinya dia mau mencari sesuatu. Apa? Kemarin? Artinya Natalie tidak kembali dari subway sepanjang malam. Gawat. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Maksudmu Natalie dalam bahaya? Apa perlu kita pergi ke subway untuk mencarinya? Wow. Oke, dan dia bersama si dog anjing ya. Ini subway-nya kah? Pintu masuk subway. Pedisi. Oh, enggak sih. Menurut gua pintu masuk subway-nya ini baru deh. Ini kan baru nih. Pintu masuk subway. Bentukannya itu udah berubah gitu loh daripada yang dulu. Dan udah berbentuk seperti ini, keren juga ya. Eksplorasi sendiri tetap sama aja sih menurut gua. Lalu di bagian sini kita lihat untuk hero nya si anjing ini apa ada ya? Pacar hero? Nggak ada loh. Dia bukan seorang hero. Adanya robot Nate. Di sini nggak ada si kondisi anjingnya ini. Namun gokil juga ya. Ya kayak gitu guys. Kukil-kukil si anjing, gue dapet si anjing. Aduh, anak anjing. Itu gimana sih ngomongnya ya ampun. Sorry. keren. Dan masih ada waktu 8-9 hari ke level 22 yang punya gua ini. Ya kayak gitu untuk informasinya baru ada dua ya tentang event dan juga mendapatkan si anak anjing dan story terbaru dari game Last Fortress sendiri. Ada tambahan lagi nggak ya? Bagian fasilitas kagak ada sih, cuman kayak gini doang. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang informasi tentang game Last Fortress. Jangan lupa bahagia, see you next time, and bye bye.